Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel hari-hariku. Kali ini kami mau bikin cake. Cake apa, Cik? Vanilla. Iya, vanilla BSL KW ya. Tahu kan BSL, bol susu Lembang yang terkenal itu loh. Karena di sini enggak ada, ya, jadi kita bikin yang KW-nya. Ini saya mau perlihatkan bahan-bahannya. Yang kita pakai, ya, ada 1 gelas gula pasir. Terus nanti ini ada keju crumb buat toppingnya ya. Ada vanilla. Ada susu nidu. Iya, susu nidu. Ada 4 biji kecil. 4 butir telur. Ada krem gista. Krem susu ya nih. Iya, krem pokoknya ini. Di sini kan di Arab gista namanya. Ada lagi tuh apa, Cek? Ini ada soda kue. Baking powder. Ya, kita pakai soda kue ya. Terus pakai TBM juga. Pakai TBM dan biasa terigu. Terus ada ini apa namanya? Butter, tapi udah saya lelehkan. Ini udah dilelehkan. Ya. Sama udah ya? Udah. Tinggal kita masukin bahannya satu persatu, Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gula. Harus ini biar kelihatan. Ini gulanya nggak kebanyakan ya, soalnya kita nggak pakai susu sih, nggak pakai SKM maksudnya. Jadi aku yang nggak kesorot kan? Enggak lah, cuma tangan kan nggak apa-apa, tenang aja. Soalnya karena di sini kita kebanyakan aktivitas di dalam rumah, nggak punya aktivitas di luar rumah, jadinya ya tambah jenuh kita bikin cake sama temen. Kebetulan mau ada tamu juga ya? Iya, ada, mau kedatangan tetangga. TBM-nya segini aja ya? Iya. TBM. Nanti kita mixer kurang lebih 30 menit, Cek. Dan ini soda kue secukupnya aja kali, Cek. Vanilinya aja, dibuka aja, biar cepat. Oh, bismillah. Ini kalau madam ini yang bikin, pasti. Tapi aku nggak bisa bikin ini loh guys, kayak donat, kayak pizza, itu ahlinya dia, Madam Sofia. Ini TBM-nya segini ya. Kalau aku terus terang, kalau setiap bikin cake pasti gagal. Gak bisa. Kalau bikin buat donat atau gemat atau apa itu roti atau kelihatan nahal, saya ya alhamdulillah bisa. Kalau aku sebaliknya, nggak bisa sama sekali. Ini kita pakai vanilinya, karena ini kue vanilla, jadi kita pakai vanilla yang banyak ya, biar wangi. Udah, Cek, mixer aja, Cek. Oke, mixer. Di mixer selama 30 menit ya? Kurang lebih. Ya, kurang lebih 30 menit ya di mixernya. Oh, kenapa, Cek, ini? Ini udah kita mixer ya selama kurang lebih 30 menit tadi. Terus kita mau masukin susunya. Kita pakainya susu bubuk ya kali ini. Tapi mau pakai SKM juga bisa, susu kental manis. Kurang lebih bolehlah setengah gelas, cuma gulanya juga harus kita kurangi. Ini tadi 3 sendok ya. 4 5. Kurang lebih kita pakai 6 sendok makan ya, karena pengen lebih berasa gitu. Ini krim gistah ya kalau kata orang Arab. Ini kita pakaiin krim. Satu kaleng krim. Dan 1 gelas tepung terigu. Nanti kita aduk sebentar. Tinggal masukin ke loyang.
catatan rendah aja ya. Catatan sedang dan rendah. Oh ya, satu lagi hampir lupa. Dan ini butter. Butternya. Kita pakai butter kurang lebih 150 gram. Mau pakai 200 gram, 250 gram juga nggak apa-apa. Lebih banyak butter atau blueberry-nya lebih enak. Cukup ya. Kita lanjut aduk pakai spatula ya. Sekarang mau apapun mudah. Mudah-mudahan cake-nya enak. Pasti. Kalau enak dapat aku, kalau nggak enak dapat Cik Sofia. Kalau dapat, aduh. Ima pasti enak terus. Mudah-mudahan. Tapi kita bikin apapun harus dengan suasana hati yang moodnya yang good, good mood, good mood, good food. Bismillah. Ini loyangnya kita udah olesi tadi sedikit butter sama terigu biar nggak nempel. Jadi harus diturunin cuk. Apanya? Kalau atas kan, kalau atas bawah, atas terlalu cepet. Iya, iya, itu cuma buat manasin aja. Oh, manasin. Pengennya sih bikin BSL coklat, cuma ya udah kita pakai bahan yang ada aja karena males ke supermarketnya walaupun deket. Dan ini kita bikin kue nggak niat ya. Iya. Cuma karena kemarin lihat postingan di IG tuh BSL vanilla, ih kayaknya enak kali ya. Ya sudah eksepsi. Ya terusan kita kan di rumah nggak punya kerjaan. Iya. Gak ada kegiatan lah ini. Gak ada kegiatan. Di sini kan kebanyakannya di dalam rumah. Katanya sih fitrahnya perempuan itu di rumah ya, Ce? Iya. Tapi cuma aku gak bisa. Aku gak bisa, guys. Aku tuh bukan burung dalam sangkar. Aduh. Sekalinya lockdown dibuka, terbang layang. Sekalinya lockdown dibuka, tiap minggu keluar. Tiap hari sih pengennya. Udah cukup ya. Oven udah dipanasin sih. Tadi aku pakai api atas bawah, cuma saya kayak gini aja. Cuma sekarang kita cukup pakai api bawah. Timernya 25 menit aja ya. Timernya 25 menit kurang lebih. Cuma kalau misalkan kurang nanti kita tambahin lagi. Dan ini kita pakai temperaturnya 200 derajat Celcius. Kayaknya ketinggian deh. Kita oven ya, kita bakar pakai api bawah aja. Dan ini kayaknya udah mateng ya. Aku pakai api atas tadi kurang lebih 10 menit. Alhamdulillah. Kita keluarin dulu. Bismillah. Wow, dia terlalu. Lah, ada bes. Pegang, Cek. Dia aktif sih. Ituin pause aja dulu. Ini bolu vanilanya udah jadi ya. Kita olesin butter. Nanti tinggal parutan keju. Cuk, parutan keju di mana? Enggak perlu parutan keju, parutan yang gede aja. Iya, enggak apa-apa. Ini itu parutan keju. Enggak, maksudnya yang kecil kan biasanya saya punya ya.
sebenarnya punya tapi nggak tahu di mana nyimpennya. Waktu babah banyak bawa ke sini itu dari catering, di mana? Harusnya sih nunggu dingin dulu ya, tapi nggak apa-apa. Nunggu bolunya dingin maksudnya. Biar baterainya nggak meleleh. Itunya, cheese-nya, kejunya. Ini alhamdulillah ya Cek, bolunya udah jadi. Cukup sekian dari channel Hari-Hariku. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dewa.